Hari ni kita pasang tajuk lagi guys. Ni video tunjuk macam mana nak pasang. Umpan anak puyuh eh. Okey, kita cocok. Sangkut dia. Okey guys, kita sangkut macam ni dekat mata kail. Ni pakai batang. Batang kita pakai Shimano eh. Pakai Shimano. Okey, kita cocok je. Okey, cocok kat tepi tu. Umpannya ngam-ngam air je. Nampak macam tu. Ngam-ngam air je umpannya eh. Okey, macam gitu je guys. Kita letak, besok kita tengok lah. Kita letak lagi. Oh, dah licin ni. Dah kering dah. Nampak burung balik. Balik ke sarang masing-masing. Korang nampak belah sana tu. Nampak tak yang sana tu? Tu semua yang hitam-hitam tu burung. Nampak? Apa burung terbang. Yang ni dah cocok. Okey, kita pasang. Jangan lupa eh. Kalau nak pasang kena pakai rod Shimano. Rod lain tak nak. Nak kena Shimano. Baik-baik lah. Mana dia punya parit tu? Parit dia pun tak nampak dekat mana. Cocok nak kena kuat eh. Biar tak kena mencari tu lah. Rodnya hilang. Ingatkan kena rembat. Rupanya tenggelam dah dalam air. Macam ni orang nak cabut pun susah sebenarnya. Tak ya-ya kan. Healing. Nampak tu burung. Sekejap. Nampak banyaknya burung. Tempat lain tak ada. Mantap guys. Dekat bandar tak ada macam ni guys. Best. Aduh, gimana tu? Banyak eh. Hilang dah. Mana banyak lagi The convoy. Patutlah JDT menang semalam. Dia pergi convoy lah cuti hari ni. Okay, kita letak lagi kat sini. Alih-alihkan apa benda sampah-sampah tu kan. Bismillah. Moga ada hasilnya besok. Jangan lupa follow. Follow TikTok aku. Besok kita tengok. Geng-geng catch and release tak payah tengok eh. Kita geng-geng tangkap dan makan. Ada anak dia depan tu eh. Baru meletas tu. Ada anak haruan guys tepi tu. Mari kita mencari mama haruan. Tak tahu ada ke tak. Dia nak nyambur ke tak. Kadang haruan ni dia tak nyambur, dia pukul je. Dia tendang je ikan tu. Sedap lah. Okay, mantap. Ini pot yang hari tu dapat bosobas tu. Kita try. Okay, siap. Ikannya macam lembik eh. Tak belah sini pula. Dah maghrib. Dah azan. Burung pun dah bunyi bising lah. Okay guys, tunggu video seterusnya. Besok pagi insyaAllah aku pergi ambil. Lepas tu aku akan up besok lah insyaAllah. Okay, terima.